الحمد لله الذي هدانا للإسلام والتوحيد والسنة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واهدنا إليك صراطا مستقيما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jamaah sekalian, sebelum saya membacakan lanjutan dari kitab Syarh Sunnah yang Imam Al-Muzani, di antara adab para ulama salaf di dalam mencari ilmu, bahwa mereka itu ketika ke masjid dalam keadaan bersih, wangi, ya seperti itu. Sebagaimana apa namanya yang dilakukan oleh Imam Malik, beliau setiap mau menghadiri kajian, maksudnya mengisi kajian di Masjid Nabawi, mandi terlebih dahulu pakai parfum yang wangi. Iya, begitu pula kata ulama, idza ijtama'a an-nas, ya jika orang berkumpul, istihabu, maka disunnahkan atau disukai, istihabu disukai untuk membersihkan diri, badannya, pakaiannya, semuanya, sehingga harum. Bukankah ketika mau Jumatan dianjurkan apa? Mandi, iya kan? Nah, itu salah satu dalilnya. Pernah ada seorang nanya kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Syekh, bolehkah saya pindah tempat karena di sebelah saya itu bau, bau badan, sehingga saya tidak tumanina, Syekh?" "Boleh," katanya, "cari tempat ya, sehingga antum bisa tumanina di dalam sholat antum. Barakallahu li walakum." Kita lanjutkan ya ikhwah kajian Syarh Sunnah Al-Imam Al-Muzani. Kita sudah sampai mana ya? Iya, ingat saya pernyataan dari Imam Al-Muzani rahimahullah, "Wa waffaqana wa iyyakum li muwafaqatil huda." Ya kan? Iya, ini artinya dan penjelasannya, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan antum untuk kemudahan petunjuk, kemudahan kepada petunjuk. Ini maksud dengan petunjuk di sini adalah kata Syekh Abdul Razak hafizahullah adalah sunnah. Ya, petunjuk bahasa Arabnya al-huda atau al-hadiyu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairul huda atau wa khairul hadiyu hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebab-sebab petunjuk adalah petunjuk Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat dari Imam Al-Muzani yaitu semoga Allah memberi petunjuk kepada kami dan kalian kepada huda, maksudnya di sini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dibawakan dalilnya oleh Syekh Abdul Razak tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, bahwa Nabi SAW menyatakan wa khairul hadi hadiyu Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabimu, Nabi Muhammad SAW, yakni sunnatuhu. Dan juga dibawakan dalil yang kedua oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Kitabul Iman, maksudnya dalam bab iman, gitu maksudnya,
Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma min nabi ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashab ya'khudhuna bi sunnatihi wa yataqayyaduna bi amrihi thumma inna takhlufu min ba'di khuluf yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah setiap nabi diutus oleh Allah kepada satu umat sebelumku kecuali ada di antara umatnya para nabi itu ada hawariyun. Hawariyun itu artinya ansor, pembela, pembela nabi, pembela dakwahnya, wa ashab dan para sahabat-sahabat. Ya'khudzuna bi sunnatihi, yang mereka mengambil sunnahnya, maksudnya mengambil di sini ilman wa amalan buat dakwatan, baik ilmu dan mengamalkannya dan mendakwahkannya. Ini mengilmui dan mengamalkan sunnahnya, sunnah nabi tersebut. Dan mereka benar-benar mengamalkan perintah nabi tersebut. Namun setelah itu akan muncul satu generasi, ya beberapa generasi setelahnya, yang ciri mereka yaqulun ma la yaf'alun, mereka berbicara tapi tidak melaksanakan. Dan yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka melakukan sesuatu yang tidak disuruh. Enggak disuruh melakukan, mengamalkan. Ini zaman kita ini, ya Allah musta'an. Ya. Tabaqah. Kemudian Syekh Abdul Razak memberikan penjelasan. Wa inna ma yahsul al-ittiba' li hadihi aw li hadi nabiyyina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi bi muwafaqatihi fil i'tiqad wa fil 'amal. Ma'an. Bahwasanya yang dimaksud dengan ittiba', dengan petunjuk nabi kita yang mulia dan mengikuti sunnahnya, adalah maksudnya yaitu dengan mencocoki atau mengikuti keyakinan beliau sallallahu alaihi wasallam dan amal. Itu yang dimaksud dengan sunnah, yaitu keyakinan dan amal. Faman kana ala sunnah fi babil amal, barang siapa yang di atas sunnah dalam hal amal. Walakinahu mukhalifun lisunnah, akan tapi dia menentang sunnah dalam fil aqidah, dalam masalah aqidah, aqidah nabi dia tentang. Maka dia lam yakun muttabi'ah, tidak termasuk orang yang mengikuti sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya ittiba'. Wallahi ya akhwat, ada perkataan dari, saya teringat perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inni ya khashitu in radattu shay'an min amri nabi sallallahu alaihi wasallam an azil. Saya itu takut jika menolak satu saja perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah Nabi kan ada wajib, ada mustahab. Dan juga termasuk perintah beliau adalah meninggalkan larangan yang haram dan yang makruh. Kata Abu Bakar, aku khawatir kalau sekiranya aku meninggalkan perintah Nabi satu saja, saya khawatir saya akan tergelincir. Masya Allah. Satu aja, ya. Nah, bagaimana kalau mau nentang atau tidak melaksanakan perintah nabi yang sangat banyak. Walam yakun muwafiqan li hadihi tamam al-muwafaqah. Dan tidaklah orang yang mengikuti dikatakan mengikuti nabi apabila dia tidak mengikuti akidah dan amal sekaligus. Hatta yantahij sunnah fil i'tiqad wal amal, sehingga dia mengikuti sunnah nabi dalam keyakinan dan amal. Gitu ya Pak. Ya. Makanya ada sebagian orang ngaku salafi dalam hal keyakinan, tapi dalam hal amal enggak pernah salat subuh berjamaah. Kibat. Ya. Jadi keyakinan bagus salaf, tapi amal juga harus sesuai dengan sunnah. Laksanakanlah sholat lima waktu berjamaah, ya. Begitu pula amalkanlah sholat sunnah dan yang lainnya. Gitu ya Pak. Kemudian
Sebagaimana Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 1, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Kata Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullah, ay la taqul hatta yaqul Allah wa rasul. Wala taf'al hatta ya'muruka Allah wa rasul. Janganlah kamu berbicara kecuali Allah dan Rasulnya berbicara. Ini jangan mendahului Allah dan Rasulnya dalam berbicara. Kemudian janganlah kamu melakukan kecuali diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Itulah makna ayat ini. Itu mencakup keyakinan dan amalan. Iya. Kata beliau, la taqul hatta yaqul wa la taf'al hatta ya'mur. Itu tadi tafsir dari Ibn Qayyim al-Jawziyah terhadap ayat ini. Janganlah kalian berbicara sampai Allah dan Rasulnya berbicara. Apalagi sampai menentang Allah dan Rasulnya. Dia berbicara menentang Allah dan Rasulnya itu lebih besar lagi. Sedangkan mendahului saja enggak boleh. Apalagi menentang. Dan janganlah kalian melakukan sehingga atau kecuali disuruh oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang-orang yang mendahulukan akalnya daripada wahyu Al-Qur'an dan Sunnah, jelas ini terkena dengan ayat ini. Menentang, mempertentangkan antara akal dengan wahyu. Seperti kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah dan yang semisal dengan mereka. Kemudian penulis menyatakan amma ba'du ini adalah kalimatun yu'tabiha inda syuru' fil maqsud. Amma ba'du itu adalah kalimat yang diucapkan atau ditulis untuk mengawali maksud daripada dia ngarang buku ini, masuk ke dalam inti kitab. Jadi sebelum amma ba'du adalah mukaddimah. Begitu maksudnya, ikhwan. Atau kadang-kadang wa ba'du boleh. Arti daripada amma ba'du kemudian setelah itu. Kata beliau, fa innaka sa'altani an uwaddiha laka min as-sunnah. Masyaallah. Sesungguhnya kau bertanya kepadaku dengan satu pertanyaan yang akan saya jelaskan kepadamu sunnah. Nah, sunnah di sini kata maksud daripada pernyataan di sini ya, kok menunjukkan bahwa kita itu kalau ingin memahami satu kata dalam Al-Qur'an dan sunnah dan juga perkataan ulama, itu sebaiknya dijelaskan oleh para ulama ahlinya. Profesor Dr. Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad ini profesor di bidang akidah. Ya, profesor bidang akidah. Jadi dia kalau menjelaskan buku-buku akidah, memang di bidang ahlinya di situ dia. Jadi yang dimaksud dengan saya akan jelaskan kepada kau, kepadamu sunnah, maksudnya apa? Akidah. Ya. Jadi buku ini membahas tentang masalah akidah, gitu loh maksudnya. Adapun keterangan tadi itu jelas bahwa orang yang sunni, ahlu sunnah salafi, itu di samping akidahnya bagus, sahihah, juga amalnya sesuai dengan sunnah. Setelah itu Syekh Abdul Razzaq hafizahullah menjelaskan alasannya. Bahwa para ulama di dalam tulisan-tulisan di kitab-kitab mereka menjelaskan tentang akidah itu dengan judul buku As-Sunnah. Tapi isinya adalah tentang akidah. Seperti kitab As-Sunnah karya Ibn Abi Asim yang sudah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, satu jilid. Kemudian juga As-Sunnah karya putra Imam Ahmad yang bernama Abdullah bin Imam Ahmad. Ngarang buku namanya apa? As-Sunnah. Isinya apa? Masalah akidah. Kemudian Syarh As-Sunnah karya Imam Al-Barbahari yang terkenal itu. Wa sharihus sunnah karya Ibnu Jarir At-Tabari.
Ya. Mungkin ada yang bertanya, mengapa hal-hal masalah akidah itu kok dinamakan sunnah? Iya, karena bahwa sunnah yang terpenting bagi seorang muslim itu adalah yang berkaitan dengan keyakinan. Karena itu landasan dalam beramal. Jika keyakinannya hak di atas tauhid sahihah, maka amalnya diterima biiznillah ta'ala. Namun jika landasan fondasi amalnya itu syirik, enggak diterima oleh Allah. Maka benar apa kata ulama bahwa ilmu akidah zaman dahulu itu dinamakan as-sunnah. Ada lagi kata Syekh Abdul Razak memberikan faedah hafizahullah, nama lain daripada apa ilmu akidah itu bahwa keyakinan itu adalah as-sunnah, nama lainnya adalah al-aqidah atau al-i'tiqad. Apa arti aqidah? Aqidah itu diambil dari kata aqid. Aqid itu ia mengikat. Jadi seorang muslim mengikat keyakinannya dalam hatinya sehingga dia tidak ragu. Itulah arti aqidah. Jika diidhofahkan, disandarkan kepada Islam, aqidah Islamiyah, berarti seorang muslim mengikat keyakinan-keyakinan Islam di dalam hatinya dan dia tidak ragu sama sekali. Itulah makna aqidah Islamiyah. Biasanya para ulama sekarang menambahi dengan kalimat sahihah. Aqidah Islamiyah sahihah. Kenapa ada tambahan sahihah? Yang artinya benar, untuk membedakan dengan aqidah yang batin. Karena ada orang mengaku aqidahnya Islam tapi ternyata apa? Muharrif atau yuharrif, merubah dia pemahamannya, berubah pemahamannya, tidak seperti aqidah salaf. Faham ya ikhwah? Inilah makna aqidah. Jadi aqidah itu apa artinya? Sesuatu yang diikat, keyakinan yang diikat dalam hati tanpa ada keraguan sedikit. Dalam masalah ini tidak boleh ada ragu ya ikhwah. Sebab dalam masalah akidah tidak boleh orang berselisih. Beda dengan masalah fikih. Masalah amal ya dalam fikih itu sa'ighun li al-ijtihad. Boleh dalam berijtihad para ulama. Artinya ada perbedaan pendapat. Atau kalau baca bukunya Ibn Rushd ya, namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, itu adalah buku yang dikaji di Fakultas Syariah ya di seluruh Saudi Arabia dan juga Fakultas Hadis. Buku tentang perbandingan madhab, 2 jilid ya. Isinya tentang apa? Ya, perselisihan para imam madhab. Ada 5 madhab: Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Dawud Al-Zahiri. Syiah gak masuk, gak dianggap ya, karena mereka itu menentangnya itu fundamental, karena mereka tidak mengakui Bukhari Muslim. Bahkan Kutubus Sittah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, semua gak dipakai sama orang Syiah. Bagaimana bisa diterima pendapat mereka? Mereka menentang buku induk kita, Bukhari Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Maka Ibnu Rushd tidak memasukkan Syiah, Itna Asyariah, walaupun itu zaman dahulu, ke dalam perbandingan madhab fikih. Apalagi Syiah zaman sekarang. Syiah zaman sekarang ini musyrikun. Ya Hussein, minta-minta sama Hussein, musyrik. Kemudian mereka menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Ada kufur kafir ya. Karena menentang surat An-Nur. Allah azza wa jalla membebaskan Aisyah dari tuduhan zina. Ya, barang siapa yang masih menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina,
maka dia telah kafir dengan surat An-Nur. Orang Syiah menuduh sampai hari ini, yang sekarang ini. Hati-hati ya kawan. Dan banyak lagi kekufuran orang Syiah yang zaman sekarang ini. Itu mereka mengatakan bahwa Quran yang ada sekarang ini muharraf, sudah berubah, tidak otentik lagi. Ini keyakinan kufur ya kawan, keluar dari Islam. Mas, sampai ada ulama mengatakan bahwa sekarang enggak ada Syiah, yang ada adalah Rafidhah kafirah. Jika keyakinannya seperti yang saya sebutkan tadi. Baik. Kemudian wamima yadullu ala hadhihi tasmiyah qawlu nabiy sallallahu alaihi wasallam la ya'taqidu qalbu muslimin ala thalathi khisalin illa dakhala al-jannah. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Sunan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidaklah ya'taqid, meyakini qalb dalam hati seorang muslim terhadap tiga hal kecuali dia akan masuk syurga. Di sini diambil kalimat ya'taqid. I'taqada ya'taqidu i'tiqadan aqidatan. Di situ menunjukkan bahwa nama lain daripada keyakinan adalah aqidah. Ilmu aqidah. وقد صنف جماعة من أهل العلم مصنفات الاعتقاد عرفت بعقيدة فلان. Dan sebagian ulama mengarang buku dalam bab aqidah dengan diberi keterangan aqidah fulan, aqidahnya ulama itu. Maksudnya adalah annahu jama'aha, dialah yang mengumpulkan masail bab-bab dalam aqidah, warattabaha, dan mengurutkannya. Wajah adillataha, dan mengumpulkan dalil-dalilnya, Quran dan Sunnah dan perkataan sahabat. Wa amana biha, dan mengimaninya. Bi khilafi aqaida ahli bid'ah, beda dengan akidahnya ahli bid'ah. Indama tudafu ilaihim, ketika disebutkan, disandarkan kepada mereka, fa bi'tibari annahum ikhtara'uha, karena mereka mengada-ngada, bikin-bikin keyakinan itu dan mengarang-arang. Ya, seperti Kullabiyah, ya, gurunya Abul Hasan al-Asy'ari, sehingga dia menjadi paham sendiri namanya Asy'ari. Tapi di akhir hayatnya beliau bertobat dan kembali kepada akidah salaf. Tapi herannya Syafi'iyah mutaakhirah, bermadzhab Syafi'iyah dalam masalah fikih yang belakangan, mengaku mereka mazhab akidahnya adalah Asy'ariyah. Seolah-olah bahwa Imam Syafi'i itu di bawahnya Abul Hasan al-Asy'ari dalam ilmu akidah. Hasya wa kalla. Ini adalah sangat jauh dari kebenaran. Justru Imam Syafi'i a'lam minhu. Imam Syafi'i lebih alim daripada Abul Hasan al-Asy'ari. Jelas. Oh, Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah dan meninggal tahun 204 Hijriah. Itu abad keemasan. Sedangkan Abul Hasan al-Asy'ari belakangan. Ya, jelas yang duluan, yang lebih mendekati ke tabi'in wa atba'ut tabi'in wa sahaba, mendekati tabi'in dan sahabat, mereka lebih alim daripada yang jauh lahir belakangan. Harusnya Syafi'i, ya, akidahnya Syafi'i dong. Mazhab Syafi'i dalam fikih harusnya akidahnya Imam Syafi'i. Nah, ini dia Al-Muzani Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Kemudian waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Laysa al-i'tiqadu li," kata beliau, "wala liman huwa akbar minni, bal al-i'tiqadu yu'khadhu 'anillah wa rasulih." Majmu' alaihi salaful ummah. Masyaallah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Ya, Majmu' Fatawa ini ya, 37 jilid. Ibnu Taimiyah. 37 jilid. Kapan kita baca ya? Ya, para ulama dulu ya jelaskan, bacalah bukunya Syekhul Islam.
Ibn Taimiyah yaitu majmu' fatawa itu sebanyak minimal 5 kali. 5 kali ya. 37 jilid itu sampai itu ya. Suruh baca khataman 5 kali. Ya insya Allah dibaca. Insya Allah. Tapi ya akhwah. Kemudian apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam majmu' fatawa? Akidah ini bukan karangan saya dan bukan karangan orang yang lebih besar daripada saya ilmunya dan umurnya. Tapi keyakinan ini diambil dari Allah, yakni Al-Quran, diambil dari Rasulullah, yaitu hadith, dan apa yang diijma'kan oleh salaf umat ini, yaitu para sahabat. Oleh karena itu apabila sumbernya sama, walaupun tidak pernah bertemu, walaupun sezaman tapi tidak pernah ketemu, ya sama akidahnya. Seperti akidahnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan Imam Asy-Syatibi. Syekhul Islam Ibn Taimiyah hidup di Syam. Syam. Imam Asy-Syatibi hidup di Afrika bagian barat. Bagian barat, ujung barat Afrika. Tidak pernah ketemu keduanya, tapi sezaman. Tapi tulisan-tulisannya sama. Subhanallah. Pendapat-pendapatnya dalam masalah akidah itu sama dan manhaj, padahal tidak pernah bertemu walaupun sezaman. Nah itu kenapa kok bisa sama keyakinannya? Ya karena sumbernya sama, sumber pengambilan dalilnya sama, itu Al-Quran Al-Karim dan hadith yang sahih dan ijma' salaf as-salih. Kemudian setelah itu Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan amran atau amaran tusabbiru nafsak ala tamassuki bihi. Ya. Ini dulu. Ya. Ini adalah perintah agar kau menyabarkan dirimu. Kenapa kau Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan adalah kau sabar, menyabarkan dirimu di atas berpegang teguh dengannya? Karena ini Imam Al-Muzani kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ingin menjelaskan kepada seorang muslim tentang besarnya fitnah dan syubhat. Syubhat itu ya ikhwah artinya bid'ah, al-bid'ah, bid'ah bid'ah dan ad-dalal dan kesesatan, syurur dan keburukan yang tersebar di mana-mana. Ahwaj ma yakun lis-sabr. Maka ini yang harus kita sabar ala hadzal din wa sunnah, di atas agama Islam ini dan sunnah. Wa inma yatahassalu hadzal-tasabbur fi'il asbab al-mu'ina 'alaihi. Sesungguhnya seorang mendapatkan sabar itu jika dia melakukan sebab-sebab sehingga dia mendapatkan sabar dari Allah dan konsisten. Bagaimana caranya supaya sabar ya ikhwan? Sehingga tidak goyah. Konsisten di atas salaf. Nasallaha an yuthabbitana wa iyyakum 'ala manhajis salaf as-salih wa ahli sunnah wal jamaah ahya'an wa amwata. Semoga Allah menetapkan saya dan antum semua dan keluarga kita semua di atas Islam dan sunnah dan mazhab salaf, hidup dan mati. Syekh Abdul Razak memberikan sebab-sebab agar kita kokoh dan teguh di atas manhaj salaf atau di atas manhaj sunnah Nabi SAW. Yang pertama doa, memohon kepada Allah dan sungguh-sungguh mohon kepada Allah agar terus diberi taufik, hidayah dan keselamatan dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, dan meminta kepada Allah as-sabat, keteguhan di atas agama Islam dan sunnah. Wallah ini penting sekali ya, doa ini penting sekali ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya
Doa yang sering beliau baca adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Maka Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, ya ikhwah, jika istri Nabi bertanya kepada suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahwa doa ini sering dibaca di mana? Di rumah. Karena para istri Nabi itu seringnya di rumah dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikun, hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian wahai wanita. Iya, itu lebih aman dan lebih selamat. Nah, ketika di rumah, waktu itu di rumahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu di rumahnya Ummu Salamah. Ternyata bukan hanya di rumahnya Ummu Salamah, ada juga di rumah-rumah istri-istri Nabi yang lain. Maka Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, awa innal qulub latataqallab, apakah hati manusia itu bisa berubah-ubah? Yang tadinya soleh jadi enggak soleh, yang tadinya sunnah ahli sunnah jadi ahli bid'ah. Begitulah maksudnya. Bahkan bisa murtad. Kata Nabi, nah, betul. Innal qulub baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Sunnya hati manusia itu di antara jari jemari tangannya Allah yang Maha Penyayang. Yuqallibu kayfa yasha, yang Allah balik-balikkan sesuai dengan apa yang Allah mau. Insyaallah azza wa jalla aqama, insyaallah azaba. Jika Allah menghendaki, Allah luruskan dia di atas Islam, di atas sunnah, di atas manhaj yang hak. Jika Allah menghendaki, Allah gelincirkan dia, disesatkan dia oleh Allah menjadi murtad walayadu billah, menjadi ahlul bidah, yang tadinya ahlul sunnah jadi ahlul bidah. Na'udhu billahi minasyirki wa wal bidah. Faham ya? Maka banyak-banyaklah berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Apalkan doa itu. Ya Allah yang bolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Sesuai dengan ayat juga dalam surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah kau gelincirkan hati kami setelah kau berhidayah kami. Ya, itu bacalah doa itu sering-sering ya akhwat. Yang kedua, dirasatu kutubul i'tiqad. Agar supaya kita sabar di atas manhaj yang hak, manhaj ahli sunnah wal jamaah, manhaj nubuwah, manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirasatu kutubul i'tiqad allati alafa ulama ahli sunnah. Yaitu mempelajari kitab-kitab akidah yang dikarang oleh ulama ahli sunnah. Al-mabni ala nususil wahyai, yang dijelaskan berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah. Wa ma'ajma' alaihi khairul qurun, dan yang disepakati oleh para ulama sebaik-baik abad, yaitu siapa? Abadnya para sahabat, minas sahabat, wa man ba'dahum, dan yang setelah mereka itu tabi'in dan adba'ut tabi'in. Apabila keyakinan itu disepakati oleh tiga abad itu, sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in, maka itu hak. Fa inna dirasata hadhihi al-kutub an-nafi'a ala ahli al-ilm. Mempelajari kitab-kitab akidah dengan ulama. Ya, akidah ini lagi belajar sama Syekh Abdul Razak ini lewat tulisan ini. Saya cuma menerjemah ya, akhi. Laisa illa. Ini tidak ada yang lain, saya ini kecuali apa? Menerjemahkan aja sama antum. Wah, hifdhuha, dan menghafalnya. Thumma su'alu ahli al-ilm, kemudian bertanya kepada ulama. Amma yishkil, tentang perkara yang dia tidak tahu. Min a'dhamil asbab, ini merupakan sebab yang paling utama seseorang itu sabar di atas sunnah. Ada lagi sebenarnya yang ketiga. Yang ketiga itu ada tambahan dari Syekh bin Baz. Ketika ada seorang bertanya, Syekh, fulan taghayyar, zaga. Syekh, ada seorang yang tadinya dia istiqamah, kemudian dia berubah. Berubah Syekh.
Iya, berubah. Ada orang-orang berubah ya. Antum percaya? Ya percaya aja. Ada orang namanya Abdullah Al-Qasi, Al-Qasi. Itu dia pernah bantah Syiah lebih dari 1000 halaman. Sampai digelari oleh para ulama Syekhul Islam Abadini, ulama Haramain, ulama Imam Masjidil Haram waktu itu. Zaman tahun 1930-an. Ya. Apa akhir hayatnya ya? Murtad ya, murtad. Abdullah Al-Qasimi murtad. Kalau dia tulisannya sangat kuat. Tidak ada yang bisa membantah Syiah dengan lebih dari 1000 halaman. Ada, sekarang dia masih hidup, ada seorang. Dulu dia mantan ketua Hay'a Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Hay'a Amar Ma'ruf Nahi Munkar itu, wah, kumpulannya para ulama di Saudi yang Nahi Munkar. Kalau ada orang main bola waktu jam adzan ditangkap. Ada TKI main bola, futsal. Dikira podo mbek mawon. Pas adzan maghrib main futsal. Ditangkap sama Hay'a Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan masuk penjara 10 hari. Kapok dia sudah gak main futsal lagi. Waktu jam adzan. Ya. Ini pimpinannya berubah. Dia membolehkan musik. Dibantah oleh para ulama. Ya, di antara yang bantah ya, Mufti kemudian Syekh Saleh Fauzan. Itu masyhur itu beritanya. Berubah. Itu pimpinannya berubah. Apalagi kita orang ya. Makanya kita jangan apa? Sombong, istilahnya meremehkan orang lah. Tetap tawadhu dan bersyukur atas nikmat hidayah kepada Islam dan sunnah. Oh iya, yang ketiga. Syekh bin Baz ketika ditanya, "Syekh, fulan berubah, Syekh." Tergelincir dia. Sesat dia. Syekh tahu itu, Syekh bin Baz tahu orangnya. Apa kata Syekh? Mungkin dia satu tidak minta kepada Allah tadi itu, as-sabat, istiqamah di atas Islam dan sunnah. Dua, kata beliau, mungkin dia tidak memahami nikmat yang Allah beri kepada dia dengan keyakinan yang benar, yaitu Islam dan sunnah, sehingga dia meremehkan nikmat ini. Kemudian dia enggak bersyukur. Nah, di sini ikhwan menunjukkan betapa pentingnya memahami fadlul Islam was sunnah. Memahami keutamaan nikmat Islam dan sunnah, wallahu, itu penting sekali ikhwan. Sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengarang buku Fadlul Islam. Keutamaan Islam. Ya, dan juga para ulama seperti Imam Suyuti mengarang buku Miftahul Jannah fil Ihtijaj bis Sunnah, tentang keutamaan ittiba kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak para ulama yang bahas tentang fadhu, keutamaan ittiba i'tisam bis sunnah, berpegang kepada sunnah. Sampai dalam Sahih Bukhari ada bab atau kitab judulnya dalam Sahih Bukhari, kitab i'tisamu bis sunnah, berpegang kepada sunnah. Di situ dijelaskan tentang fadailnya juga, keutamaan-keutamaannya. Ya. Dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, cukuplah ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan berpegang teguh kepada sunnah dan betapa besar nikmat sunnah ini. Ya. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fiikum amrayn. Lan tadillu in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati walayya tafarraqa hatta yarida 'alayya al-hawl." Aku tinggalkan pada kalian dua hal. Dua sesuatu aku tinggalkan buat kalian. Apa dua itu? Jika kalian berpegang pada keduanya tidak akan sesat selamanya. Itu kitabullah, Al-Qur'an dan sunnati, sunnati, sunnahku. Tidak akan terpisah itu. Orang yang berpegang pada Quran sunnah sampai berjumpa denganku. Ini barang siapa berpegang pada dua hal itu, Quran dan sunnahku, dia akan bertemu denganku di telagaku, Al-Kautsar. Dan dia akan minum telaga itu, telaga Al-Kautsar,
Nabi yang Allah beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia kalau barang siapa yang minum telaga itu dia tidak akan haus selama-lamanya. Telaga itu lebih lezat rasanya daripada madu, lebih putih daripada susu, dan luas dan lebarnya sama sejauh perjalanan onta 1 bulan perjalanan. Maka sabarlah mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah, Quran dan sunnah, ya, dan mendakwahkannya, dan mohonlah keteguhan di atasnya kepada Allah sampai mati, karena keutamanya akan berjumpa dengan Nabi di akhirat. Atau tidak kepikir tak? Tidak kangen lah sama Rasulullah ya? Kangen lah. Wallahi kangen betul, kita pengen ketemu Nabi di akhirat. Tapi di dunia apa bisa? Bisa lewat mimpi. Tapi ada syaratnya, harus belajar dulu tentang bagaimana wajah Nabi, bentuk tubuh Nabi, karena syaitan tidak bisa meniru wajahnya Nabi. Jadi kalau antum berdoa, ya Allah pertemukan aku dalam mimpi dengan Rasulullah, ya belajar dulu syama'il Nabi, bagaimana bentuk wajahnya Nabi dan warna kulitnya Nabi, hidungnya Nabi, jenggotnya Nabi, rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebiasaan beliau pakai sorban bagaimana, terus tingginya bagaimana, ya, badannya bagaimana. Itu ya, nanti ketemu di akhir. Jika ingin bertemu Nabi alaihi salatu wassalam dan minum telaga beliau, ya, sabar, sabar. Tidak lama kok di dunia ini. Ya Allah, tidak lama. Kita akan meninggalkan dunia. Sudah azan ya, ya Allah. Azan dulu ya Allah, fadhol ya. Azan dulu.
Jadi tadi terakhir saya sampaikan bahwa poin yang ketiga, jika ingin kita ini diberi oleh Allah SWT istiqomah di atas Islam dan Sunnah, hendaklah kita bersyukur atas nikmat Islam dan Sunnah. Dan hal itu kita bisa mempelajarinya lewat keterangan para ulama tentang keutamaan nikmat hidayah Islam dan nikmat hidayah kepada Sunnah. Saya teringat ada seorang tabi'i namanya Abu Aliyah mengatakan, la adri ayyuhuma a'adhamu ni'matin an'amallahu alaya an hadani ilal islam am lam yaj'alni haruriya. Renungkan ini ya, kalimat beliau ini, seorang tabi'i. Abu Aliyah adalah salah satu rawi kutub sittah, gurunya Bukhari, termasuk syuyuhnya Bukhari dalam sahihnya, mengatakan begini rahimahullah, aku tidak tahu mana yang lebih besar nikmat yang Allah beri kepadaku, yaitu Allah beri, yang pertama Allah beri aku hidayah kepada Islam, atau Allah tidak menjadikan aku sebagai khawarij, karena waktu itu khawarij sangat kuat di zaman beliau, tapi beliau tidak ikut, tidak tersesat bersama mereka, tetap konsisten di atas sunnah wal jamaah. Nah, di situ menunjukkan ya ikhwah, betapa besar dua nikmat ini. Sampai kata Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam Ijtima'u al-Juyus al-Islamiyah ala Ghazul Jahmiyah al-Mu'attilah, mengatakan bahwa nikmat itu ada dua. Ada nikmat mutlaqah, ada nikmat muqayyadah. Nikmat mutlaqah yaitu Islam dan Sunnah, yang maksudnya barang siapa yang diberi nikmat Islam dan Sunnah ini, dia akan bahagia dunia akhirat selama-lamanya di syurga. Sedangkan nikmat muqayyadah yaitu yang terikat dengan dunia, ya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, ya itu mushtarak, nikmat yang juga Allah beri kepada non-muslim. Orang non-muslim juga dapat makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan. Tapi nikmat yang pertama tadi, Islam dan Sunnah, tidak akan diberikan oleh Allah kecuali kepada yang dicintainya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam was sunnah. Ini ada beberapa pertanyaan ya ikhwah. Apakah jika seorang tidak mengimani sifat Allah, ini apa maksudnya, punya apa ini? Punya peri, apa maksudnya? Hah? Oh jari. Tulisannya kayak P gini, ya kan? Atau sifat-sifat semisal, apakah konsekuensinya jika tidak mengimani itu seperti tidak mengimani takdir, tidak akan diterima amalnya? Ya akhi, orang yang tidak mengerti masalah ini itu ada dua. Pertama, dia tidak, memang dia tidak tahu. Maka orang yang jahil, ma'adzur bijahlihi, dia dapat udzur karena kebodohannya, maka adalah dia yu'allam, diberitahu. Tapi yang dosa besar adalah apabila dia sudah disampaikan tentang hadis tadi itu Ummu Salamah, bahwa hatinya manusia dicemari dari jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah balik-balikkan sesuai dengan apa yang Allah mau. Jika Allah mengendaki, diteguhkan di atas Islam. Jika Allah mengendaki, di sesatkan jadi murtad. Nasallahu salamat al afiyah. Ya, jika disampaikan dari sini terus dia mentakwil, maka dia al bid'ah. Maka dia al bid'ah, mentakwil. Oh, itu maksudnya bukan had jari, itu maksudnya adalah kemampuan dan lain-lain sebagainya. Ini tahrif, merubah apa? Tidak mengimani maknanya. Jari ya jari ya. Cuma jarinya Allah azza wa jalla tidak sama dengan makhluk. Allah memiliki jari yang maha besar, sebab seluruh makhluk di tangannya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 67, "Wa ma qadarullah haqqa qadri
wal ardu jami'an qabadatuhu yawmal qiyamah. Was samawat matiyadun bi yamini. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Tidaklah orang musyrik itu mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi ini di dalam genggaman tangan Allah pada hari kiamat. Bumi ada 7 ya, ikhwan. Di dalam genggaman tangan Allah. Was samawat dan langit-langit ada 7. Dilipat oleh Allah dengan tangan kanan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Jadi terus dalam hadis Sahih Bukhari bab itu kitab tafsir Quran, ketika menafsirkan ayat ini surat Az-Zumar ayat 67 dibawakan riwayat sahih riwayat Bukhari bahwa di situ ada lafaz wa jami'ul khalq 'ala dhi, seluruh makhluk di tangannya Allah. Dalam hadis nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu ya Allah. Udah percaya aja. Ini Quran dan Sunnah ini masalahnya. Ya. Kemudian mengenai apakah amalnya diterima benda, jika masuk kategori kufur akbar, maka enggak diterima amalnya. Enggak diterima. Tapi kalau masih Islam dia, maka jika dia beramal sesuai dengan Sunnah, maka diterima amalnya. Yang enggak sesuai dengan Sunnah enggak diterima oleh Allah. Kemudian ada syubhat bahwa JT itu berjuang untuk dakwah dan tidak gampang membidah-bidahkan orang. Bagaimana mensikapi syubhat ini? Ya ikhwan, antum baca buku tulisan tentang JT ini oleh Syekh Mukbil. Bagaimana komentar dari Syekh Mukbil, juga Syekh Rabi'ah, ya, dan para ulama yang lainnya. Intinya begini ya ikhwan, bahwa mereka ini adalah kelompok yang suka berdakwah namun ilmunya kurang. Iya. Sehingga tidak tergis, tidak fokus dalam masalah akidah. Enggak bahas masalah akidah secara tertib, rinci. Sehingga akidahnya kadang-kadang enggak jelas. Apa akidahnya dia? Salafi? Dia enggak ngerti akidah salaf. Apakah dia ternyata banyak sufi mereka. Ada 4 sufi. Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Chishtiyah, dan satu lagi lupa saya. Itu masalahnya. Dan kadang bawakan hadis palsu. Dalam kitab Fadilah Amal mereka itu banyak hadis-hadis yang dhaif jiddan dan hadis palsu. Kalau mau menyampaikan tentang Fadilah Amal, sampaikan aja dalam buku bukunya Imam Nawawi itu Riyadhus Shalihin, atau Imam Al-Mundhiri Targhib wa Tarhib yang sudah ditahqiq oleh Syekh Al-Albani, ada sahih Targhib dan dhaif Targhib wa Tarhib. Saya kalau bertemu dengan mereka, saya nasihati aja secara umum tentang pentingnya ilmu. Ilmu ya kawan. Ya. Sebab kalau orang menyampaikan tanpa ilmu, kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih gede daripada maslahat. Iya. Pernah ada seorang di antara mereka menyampaikan kepada saya, kalau kita sholat pakai sorban tingkat 5, maka dia akan mendapatkan bidadari 70. Mana dalilnya? Saya tanya, mana dalil? Gelatapan, ya, gak bisa jauh. Jadi sholat pakai sorban tingkat 5, sorbannya tingkat 5 ya, maka dia akan dapat 70 bidadari. Saya tanya, mana dalilnya? Gak bisa jawab. Nah ini penting ya kawan. Dalil itu penting. Bagaimana kita mau beragama tanpa dalil itu loh? Semangat bolehlah, tapi harus dibarengi dengan apa? Ilmu. Belajarlah terlebih dahulu. Coba lihat tuh Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i, Masya Allah, tirulah Imam Syafi'i ya kawan. Dan banyak ulama yang lainnya. Itu hafal Quran umur 7 tahun. Hafal Muwatta' Malik. Hamil tebelnya, kitab Muwatta' Malik. Hadis umur 9 tahun. Kemudian dia setelah itu belajar sama Imam Malik selama 7 tahun. Sabar dia duduk. Belajar sama Imam Malik 7 tahun.
Belajar dulu, bukan langsung dakwah. Belajar dulu, tawaduk lah. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, kata Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab al-ilm, tentang ilmu, bab berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Sebab kalau orang beramal, beramal, berdakwah, berdakwah, tapi dia tidak apa namanya mengisi dirinya dengan ilmu, faqidu syai' la yu'ti, orang yang gak punya gak bisa memberi. Saya mau tanya antum, antum kan ahli komputer semua ini, rata-rata mahasiswa. Ada output karena ada input, betul gak ya? Wah, ini gak pernah ngisi dirinya dengan ilmu, gak pernah baca ilmu, tapi banyak menyampaikan. Kira-kira apa yang disampaikan? Al-ina'u bima fihi yadhahu, kata pepatah Arab, bejana itu jika dimiringkan begini dia akan keluar sesuai dengan isinya. Nah, kalau isinya afwane susu basi, ya basi isinya, harus diisi dulu bejana itu. Begitu pula otak dan hati kita, isi dulu dengan ilmu, baru setelah itu menyampaikan, kan begitu. Seorang yang gak punya gak bisa memberi, gak punya ilmu bagaimana mau memberi ilmu ya. Jadi apa toh yang disampaikan setelah itu? Cerita. Nah yang namanya cerita ya banyak bohong ya. Saya dapat cerita dari orang Pakistan bahwa dia bertemu menggali kuburan, terus ya itu orang itu hidup lagi. Wah bohong ya. Ya kan? Banyak cerita kan ya. Kata yang dia sampaikan itu yang dia dengar dari teman-teman dia. Manduk-manduk. Enggak pakai ilmu. Maka saya anjurkan kepada mereka agar cari ilmu. Belajarlah. Belajarlah bahasa Arab. Ingat loh, menyampaikan itu berat loh syaratnya. Berat. Minimal harus tahu bahasa Arab. Ya kalau ingin duduk berdakwah secara khusus, kemudian dia harus belajar ilmu alat. Minimal itu ilmu alat, yaitu nahwu shorof, kemudian usul fikih, kaidah fiqhiyah, dan dia harus punya buku-buku perpustakaan pribadi. Bagaimana kalau dia gak bawa buku? Imam Ahmad itu hafal 1 juta riwayat, 1 juta. Banyak yang mengatakan itu, Imam Adz-Dzahabi dan lain-lain. Tapi dia setiap ngajar bawa buku, bawa buku. Itu karya dia, Musnad Ahmad. Nah kita orang gak nulis wala hafal syekh sedikit pun. Cerita 2 jam. Wah. Cerita tok isi nih gak pakai dalil. Ya gak hafal dalil. Maka saya anjurkan pada antum ya, wah. Ya, khususnya bagi yang ingin tafaqquh fiddin, ya, pengen memperdalam ilmu agama ini adalah belajar bahasa Arab dan banyak-banyak menghafal ayat dan hadis. Kemudian masalah pertanyaan kedua ini sudah masuk dalam jawaban saya. Ini ada pertanyaan yang terakhir nih. Telah kita ketahui bahwa hati manusia bisa dibolak-balikkan sehingga terdapat ada orang kafir dan muslim sesuai dengan dikehendaki Allah. Namun kita sebagai muslim yang mengetahui hal tersebut jadi merasa kasihan terhadap orang kafir yang dikehendakinya. Lantas apa hikmah dibalik itu semua? Masya Allah, tanya hikmah. Kenapa Allah memberi hidayah dan menyesatkan? Ya ikhwah, yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, la yus'alla amma yaf'al wahum yus'alun, bahwa tidak boleh bertanya kenapa Allah berbuat begini. Tidak boleh itu ya ikhwah. Wahum yus'alun, dan mereka lah akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian sungguh-sungguh kalian wahai manusia akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang semua kenikmatan. Jangan bertanya balik kepada Allah. Tidak boleh. Perbuatan Allah tidak boleh ditanya-tanyakan. Allahumma illa, kecuali mungkin bertanya tentang hikmahnya apa. Oke, baik. Hikmah ya ikhwah, bahwa yang pertama, ada yang Allah beri hidayah, ada yang Allah sesatkan. Kenapa? Karena nanti di akhir itu tempatnya cuma 2, syurga, neraka. Enggak ada tempat yang ketiga. Allahumma illa, namanya Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu adalah orang-orang yang
amal solehnya dan dosanya itu seimbang, sejajar. Maka dia berada di tempat yang namanya Al-A'raf, yang tinggi, namanya Al-A'raf. Itu bukan syurga, bukan neraka. Nah, tapi nanti pada akhirnya dia akan masuk syurga, insya Allah. Karena ada dua tempat saja, itu syurga dan neraka. Berarti yang masuk syurga itu diberi hidayah oleh Allah, yang masuk neraka ya disesatkan oleh Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiyalah. Tadi dalam hadis Nabi SAW dalam khutbatul hajah, bahwa Nabi SAW menyatakan barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah kepada Islam dan Sunnah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan orang itu. Dan barang siapa yang disesatkan menjadi kafir atau musyrik atau sesat, maka dia tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada orang itu. Yang paling penting adalah kita ini sudah diberi hidayah, kita bersyukur kepada Allah. Betul ya tadi itu, kasihan, betul. Makanya ahlu sunnah itu arhamun nasi bil khalq wa alamu bil haq. Ahlu sunnah itu orang yang paling sayang kepada makhluk, kasihan kepada orang kafir, betul itu. Karena kalau dia mati masuk neraka, disiksa. Tapi kita membenci kekafiran mereka, kita kasihan dengan jasad dia. Kalau dia mati, diadab sih jasad dan roh. Maka ahlu sunnah itu orang yang paling sayang dengan makhluk dan yang paling tahu tentang kebenaran. Demikianlah ya kawan, jawaban saya. Dan masih banyak lagi hikmah yang saya tidak tahu. Ya, ala kulihat, kita bersyukur pada Allah karena kita termasuk orang yang diberi hidayah. Dan tiga hal tadi itu yang sudah disampaikan, ya, supaya kita tetap diberi istiqomah di atas Islam dan Sunnah, yaitu berdoa, kemudian mempelajari akidah yang benar, buku-buku ulama ahli sunnah dalam masalah akidah, dan yang ketiga mensyukuri nikmat Islam dan nikmat Sunnah. Demikianlah ikhwah, semoga Allah SWT hidupkan kita semua dan matikan kita semua di atas Islam dan Sunnah. Amin ya Rabbil Alamin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma hayyitana, waj'al waritha minna wa ja'al fa'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya muqallibal qulub. ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.